Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Fauziah. Untuk perkongsian satu murid satu sukan pada kali ini adalah berkaitan dengan sukan dan permainan pingpong. Mari kita saksikan dan belajar berkaitan dengan sukan dan permainan pingpong. Bertemu kembali untuk peraturan dan undang-undang permainan pingpong. Satu permainan A game. Satu permainan pingpong dipertandingkan dengan menggunakan sistem 11 mata. Setelah 2 mata, pemain atau pasangan pemain yang menerima servis akan bertukar menjadi pemain atau pasangan pemain yang melakukan servis dan seterusnya sehingga tamat permainan. Setiap permainan akan dimenangi oleh pemain atau pasangan pemain yang mula-mula mendapat 11 mata atau jika kedua-dua pemain atau pasangan pemain mendapat 10 mata disebut deuce di mana permainan akan dimenangi oleh pemenang yang mula-mula mendapat 2 mata yang mendahului pihak lawannya. Contoh 12-10, 15-13, 20-18. Di mana susunan melakukan servis dan menerima servis hendaklah sama tetapi setiap pemain hendaklah melakukan servis untuk satu mata bergilir-gilir. Pertukaran tempat dilakukan selepas tamat satu permainan. Pemain yang mula menerima servis dalam permainan pertama akan memulakan servis dalam permainan kedua. Satu perlawanan A match. Sesuatu perlawanan hendaklah ditentukan dengan kemenangan daripada sebarang nombor ganjil permainan yang biasanya 3, 5 atau 7 permainan. Dalam pertandingan yang terakhir, apabila sampai pada mata yang kelima, pemain perlu bertukar tempat. Permulaan satu permainan start A game. Sebelum mula bertanding dalam sesuatu permainan, pengadil dikehendaki melakukan undian toss point untuk menentukan pemain yang mana satu akan memulakan servis. Terdapat 3 pilihan bagi pemenang undian. Hak memilih untuk memulakan servis atau membenarkan pihak lawannya memulakan servis atau melakukan pemilihan tempat. Jika pemenang undian melakukan pemilihan tempat, pihak lawannya ada pilihan sama ada hendak memulakan servis atau memilih pihak lawannya memulakan servis dahulu. Jika pemenang undian memilih untuk memulakan servis, pihak lawannya hanya boleh melakukan pemilihan tempat untuk memulakan permainan. Servis asas sukan pingpong. Pemain yang melakukan servis wajib berdiri di belakang hujung meja pingpong. Boleh diletakkan di atas tapak tangan yang terbuka di atas permukaan permainan meja dan melambungkan bola itu menegak ke atas dan pastikan lambungan itu adalah di atas permukaan meja dan di belakang hujung meja. Semasa bola itu menurun, pemain perlu memukul bola itu dengan raket dan pastikan bola melantun di atas meja sendiri sebelum melepasi ke bahagian atas meja lawan. Jika bola servis itu menyentuh jaring dan masih dilantung di atas meja lawan, led akan dipanggil dan servis perlu diulang semula. Jika bola servis itu menyentuh jaring dan bola itu tidak dilantung di atas meja lawan, maka pemain yang melakukan servis akan hilang satu mata. Satu mata. Seseorang pemain akan kehilangan satu mata kecuali apabila rally itu adalah satu. Jika gagal melakukan servis yang baik, jika gagal melakukan hantaran balik yang baik, jika memukul bola itu dua kali berturut-turut. Jika pemain atau apa-apa yang dipakai atau dibawanya tersentuh bola, jika menggerakkan permukaan meja semasa bola itu dalam permainan, jika tangan bebasnya menyentuh permukaan permainan semasa bola itu dalam permainan,
jika berkelakuan buruk walaupun selepas diberi amaran oleh pengadil. Let. Rally itu dikatakan let jika apabila bola servis menyentuh jaring semasa melepasinya. Apabila pemain yang menerima servis belum bersedia ataupun pasangannya dalam acara bergu. Waktu rehat. Waktu rehat di antara setiap game adalah 1 minit. Semasa berehat, pemain perlu meletakkan raket di atas meja pertandingan kecuali dibenarkan oleh pengadil. Time out. Setiap pemain atau pasangan boleh meminta satu kali time out yang diperuntukkan 1 minit semasa permainan dijalankan. Pemain yang ingin meminta time out cuma menunjukkan satu tanda T dengan tangannya. Permainan akan disambung semula apabila pemain yang meminta time out sudah bersedia ataupun masa 1 minit sudah tamat. Penggunaan tuala. Pemain hanya dibenarkan menggunakan tuala mengelap peluh setelah 6 mata dalam sesuatu permainan. Pemain juga dibenarkan menggunakan tuala semasa pertukaran tempat. Waktu memanaskan badan. Pemain dibenarkan melakukan latihan di atas meja pertandingan sebelum pertandingan dimulakan. Waktu memanaskan badan cuma 2 minit. Ukuran meja pingpong. Permukaan meja hendaklah berbentuk segi empat tepat berukuran panjang 274 cm, lebar 152.5 cm dan tinggi permukaan permainannya 76 cm dari aras lantai. Permukaan meja permainan tidak termasuk bahagian tepi menegak tebal meja. Untuk acara bergu, setiap kawasan dibahagikan kepada dua separuh kawasan yang sama oleh satu garisan tengah putih selebar 3 mm, kedudukannya adalah selari dengan garisan tepi. Garisan tengah dianggap sebagai sebahagian daripada setiap separuh kawasan kanan. Ukuran untuk jaring. Ketinggian jaring ialah 15.25 cm dari permukaan meja dan tiang jaring 15.25 cm tinggi. Sebelah luar tiang hendaklah 15.25 cm dari garis sisi meja. Kawasan permainan. Kawasan permainan mesti berbentuk segi empat tepat. Panjangnya tidak kurang daripada 14 meter, lebar 7 meter, tinggi 5 meter. Kawasan permainan boleh dikelilingi dengan surround yang tinggi tidak melebihi 1.5 meter. Bola. Bola 40 mm berwarna putih atau oren boleh digunakan dalam permainan. Raket boleh sebarang saiz, bentuk atau berat. Raket mesti dilapik getah pada permukaan yang digunakan untuk memukul bola. Permukaan raket yang tidak dilapik getah tidak boleh digunakan untuk memukul bola. Permukaan raket yang tidak digunakan mestilah berwarna hitam atau merah, bergantung kepada warna getah di permukaan sebelahnya. Kedua-dua permukaan raket mestilah berlainan warna, merah pada satu permukaan dan hitam pada permukaan keduanya. Getah. Permukaan getah hendaklah rata dan tidak boleh berlubang ataupun kembung. Getah yang digunakan mestilah mempunyai logo ITTF iaitu Persekutuan Pingpong Antarabangsa. Pakaian. Pemain tidak boleh berpakaian yang sama warnanya dengan warna bola. Baju pemain digalakkan masuk ke dalam seluar. Pemain bergu mesti berpakaian seragam. Alat ukuran jaring. Alat ukuran jaring ini digunakan untuk mengukur ketinggian jaring mengikut peraturan ITTF iaitu 15.25 cm. Sekian saja untuk perkongsian kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Hashtag kita jaga kita, jaga diri, hiasi peribadi. Like sekiranya
Video ini memberi manfaat, subscribe untuk memberi sokongan dan sila tinggalkan komen untuk penambahbaikan. Terima kasih. Bye.